Bawang Ngeri Episode 21. Bisikan Kuntilanak. Pintu kayu kuno itu berderit saat Rama mendorongnya hingga terbuka. Suaranya bergema di seluruh rumah yang sepi. Itu adalah peninggalan zaman kolonial, ditinggalkan dan dilupakan, berdiri di pinggir kota yang luas. Legenda membisikkan bahwa rumah tersebut dihantui oleh kuntilanak, arwah gelisah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Rama Seorang jurnalis investigasi pernah mendengar cerita ini dari neneknya. Sebagai seorang anak, dia mendengarkan dengan mata terbelalak saat kuntilanak menceritakan kisah mengerikan kuntilanak, suaranya gemetar ketakutan. Kini, setelah dewasa, dia berusaha mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. "Siti, apakah kamu siap?" tanya Rama sambil menoleh pada temannya. "Siti, seorang folkloris Membetulkan kameranya, aku sudah siap semampuku. Kita perlu mendokumentasikan semuanya. Rama, dunia perlu tahu tentang ini. Mereka melangkah masuk, udara langsung menjadi lebih dingin. Partikel debu melayang dalam cahaya redup yang menembus celah jendela. Rumah itu terasa hidup, seolah bernapas, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Lihat ini, kata Siti sambil menunjuk ke dinding. Simbol-simbol diukir pada kayu, simbol perlindungan dimaksudkan untuk mengusir roh jahat. Ada yang mencoba menghalangi kuntilanak. Rama mengambil foto, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Semoga saja mereka berhasil. Malam pertama, mereka menyiapkan perlengkapannya di aula utama, jantung, rumah, kamera, perekam audio, dan sensor inframerah ditempatkan secara strategis. Untuk menangkap aktivitas supernatural apapun, saat malam tiba, rumah itu tampak menjadi hidup. Suhu turun, dan keheningan mencekam menyelimuti mereka. Sekitar tengah malam, mereka mendengarnya nyanyian kuntilanak yang lembut dan merdu. Samar-samar hampir seperti lagu pengantar tidur, tapi penuh dengan kesedihan yang tidak salah lagi. Suara itu semakin keras, semakin dekat, seolah-olah ada roh yang mendekati mereka. Apakah kamu mendengar itu? Bisik Siti, matanya membelalak ketakutan. Rama mengangguk, jantungnya berdebar kencang, tetap tenang. Kita perlu menangkap ini. Nyanyian itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Kemudian mereka melihatnya, sosok tubuh dengan gaun putih tergerai, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Dia bergerak dengan keanggunan yang halus. Kehadirannya indah sekaligus menakutkan. Rama, dia di sini, desah Siti sambil mengangkat kameranya. Kuntilanak menghilang secepat dia muncul, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakan. Rama meninjau rekaman itu, tangannya gemetar. Mereka telah menangkap roh tersebut dalam film. Bayangannya berkedip-kedip seperti penampakan hantu. "Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang dia," kata Siti. Kenapa dia menghantui tempat ini? Legenda kuntilanak keesokan harinya, mereka berkelana ke desa terdekat, mencari jawaban. Penduduk desa ragu-ragu untuk berbicara, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Namun, akhirnya seorang wanita tua setuju untuk membagikan apa yang dia ketahui. Namanya Ratih, wanita tua itu memulai, suaranya bergetar karena usia dan ketakutan. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik, baik hati, dan penuh kasih sayang. Namun, tragedi terjadi ketika dia meninggal saat melahirkan. Anaknya lahir mati, dan suaminya menjadi gila karena kesedihan bunuh diri. Semangat Ratih tidak bisa tenang. Dia menjadi kuntilanak, membalas dendam pada yang masih hidup, terutama laki-laki. "Kenapa rumah ini?" tanya Rama. "Itu rumahnya," jawab wanita tua itu. Dia meninggal di sini, dan arwahnya terikat di tempat ini. Penduduk desa mencoba mengusirnya dengan simbol-simbol itu, tapi kemarahannya terlalu besar. Rama dan Siti saling bertukar pandang. Mereka harus menggali lebih dalam, mengungkap kisah lengkap Ratih dan peristiwa yang berujung pada nasib tragisnya, mengungkap masa lalu, kembali ke rumah. Mereka menyisir dokumen-dokumen dan foto-foto lama. Mereka menemukan surat-surat yang ditulis Ratih, berisi harapan dan impian untuk masa depan keluarganya. Namun, surat terakhirnya berbeda, diwarnai dengan air mata dan keputusasaan. Dia menulisnya pada hari kematiannya, memohon pengampunan, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian anaknya. Dia kesakitan sekali, kata Siti Lirih. Pantas saja semangatnya gelisah ketika mereka merangkai cerita Ratih. Suasana di dalam rumah semakin berat dan menindas. Malam-malam dipenuhi suara-suara aneh, langkah kaki, bisikan, dan lagu pengantar tidur yang menghantui. Kehadiran kuntilanak sangat jelas, mengingatkan akan tragedi yang terjadi di dalam tembok ini. Pertemuan bertekad untuk berkomunikasi dengan Ratih. Rama dan Siti memutuskan untuk melakukan pemanggilan arwah. Mereka memasang lingkaran lilin di ruang utama. Meletakkan surat-surat Ratih dan sebuah foto di tengahnya, berpegangan tangan mereka mulai memanggilnya. Suara mereka gemetar ketakutan dan antisipasi, "Ratih, kami tahu ceritamu," kata Rama. "Kami memahami rasa sakit Anda. Tolong tunjukkan diri Anda, beritahu kami bagaimana kami dapat membantu Anda menemukan kedamaian. Suhu tiba-tiba turun, dan lilin berkedip-kedip dengan keras." Hembusan angin bertiup melalui aula, memadamkan api. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara tangisan lembut, disusul lagu pengantar tidur yang menghantui. "Dia di sini," bisik Siti, suaranya bergetar. Sesosok muncul di tengah lingkaran, diterangi oleh cahaya pucat seperti hantu. Kini terlihat wajah Ratih yang diliputi kesedihan dan kemarahan. Matanya kosong gelap, dipenuhi rasa sakit yang tak terbayangkan. Mengapa kamu di sini? Suara Ratih hanya berupa bisikan, namun bergema di seluruh aula. "Kami ingin membantumu," kata Rama. Suaranya mantap, meski dia takut. "Kami ingin memahami rasa sakit Anda dan membantu Anda menemukan kedamaian." Ekspresi Ratih melembut sesaat, lalu berubah menjadi marah. "Damai, tidak ada kedamaian bagiku, hanya penderitaan yang tiada akhir." Dia menerjang mereka. Wujudnya berubah menjadi penampakan mengerikan. Rama dan Siti terlempar ke belakang, tubuh mereka membentur lantai dengan bunyi gedebuk yang memuakan. Ruangan menjadi kacau balau, perabotan pecah, dan dinding bergetar. Amarah kuntilanak pun terpancar, amukan yang lahir dari siksaan dan kesedihan selama bertahun-tahun. Ritualnya putus asa. Siti teringat sebuah ritual yang pernah dibacanya. Sebuah ritual yang bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Mereka mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, air suci, dupa, dan sepotong pakaian ratih yang mereka temukan di loteng. Mereka mempersiapkan ritual di aula utama, udaranya dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Saat mereka memulai ritual sambil melantunkan kata-kata kuno perdamaian dan pengampunan, kuntilanak muncul kembali. Wujudnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Teriakannya menembus udara, rumah itu bergetar hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Terus berlanjut, teriak Rama, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hirup pikuk. Ritualnya sepertinya berhasil, jeritan kuntilanak semakin melemah, wujudnya berkedip-kedip seperti nyala api yang padam. Namun, saat mereka mengira mereka akan berhasil, ada sesuatu yang tidak beres. Lilin-lilin padam membuat mereka tenggelam dalam kegelapan. Keheningan yang mengerikan terjadi, lebih menakutkan daripada jeritan. Kemudian, mereka merasakannya, kehadiran dingin dan jahat di sekitar mereka. Suara kuntilanak menggema di kegelapan, penuh amarah dan kesedihan. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Kamu akan bergabung denganku. Udara menjadi tebal, menyesakan. Rama dan Siti kesulitan bernapas pandangan mereka kabur. Mereka merasa ditarik ke dalam kegelapan, cengkeraman kuntilanak semakin erat di sekeliling mereka. Akibat Rama terbangun di luar rumah. Sinar fajar pertama memecah kegelapan. Dia melihat sekeliling, bingung dan ketakutan. Siti terbaring di sampingnya, tak sadarkan diri namun masih hidup. Mereka selamat, tetapi pengalaman itu membuat mereka terguncang. Rumah itu berdiri sunyi. Jendela-jendelanya seperti gelap, mata kosong mengawasinya. Mereka tahu kuntilanak masih ada, semangatnya lebih kuat dan dendam dari sebelumnya. Ritual itu tidak membebaskannya, hanya membuatnya lebih kuat. Rama dan Siti meninggalkan desa, pikiran mereka dihantui oleh kengerian yang mereka saksikan. Mereka mempublikasikan temuan mereka, namun cerita mereka ditanggapi dengan skeptis dan tidak percaya. Dunia belum siap menerima kenyataan supranatural, namun pengalaman tersebut telah mengubah mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan rasa sakit dan kesedihan yang mereka rasakan di rumah itu. Kehadiran kuntilanak yang mengerikan, mereka tahu bahwa suatu hari nanti mereka harus kembali untuk menghadapi roh yang telah membuat mereka marah. Legenda kuntilanak terus hidup. Kehadirannya yang menghantui mengingatkan akan kegelapan yang mengintai di sudut-sudut dunia yang terlupakan, dan selama kisahnya masih belum terungkap, arwahnya akan terus berkelana, membalas dendam pada mereka yang berani mengganggu kedamaiannya. Epilog: Bertahun-tahun kemudian, sekelompok penyelidik paranormal berkelana ke rumah yang ditinggalkan tersebut tertarik oleh kisah kuntilanak. Mereka menyiapkan peralatan mereka. Ingin sekali menangkap bukti-bukti supranatural. Saat malam tiba, mereka mendengar nyanyian yang lembut dan melodis. Lagu pengantar tidur yang menghantui yang bergema di seluruh aula. Suhu turun, dan keheningan mencekam menyelimuti mereka. Satu demi satu, mereka menghilang. Teriakan mereka menggema sepanjang malam. Legenda kuntilanak memakan lebih banyak korban. Arwahnya selamanya terikat di rumah. Dendamnya tak ada habisnya. Kisah kuntilanak tetap menjadi pengingat mengerikan akan kekuatan supranatural. Sebuah kisah kesedihan dan balas dendam yang terus menghantui mereka, yang berani mencari kebenaran. Dan selama rohnya berkeliaran di bumi, dunia tidak akan pernah terbebas dari terornya. Pada akhirnya, tidak ada jalan keluar dari kuntilanak. Kisahnya merupakan bukti kegelapan yang ada dalam diri kita semua. Sebuah pengingat bahwa beberapa roh tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Rumah itu menjadi saksi bisu penderitaannya, tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati menjadi kabur selamanya. Jadi, legenda itu terus hidup, sebuah kisah mengerikan yang membuat kita terus meminta lebih, sebuah kisah yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika Anda menikmati penjelajahan kami tentang hantu Makhluk mitos dan legenda urban, silakan bagikan dengan teman-teman Anda. Jangan lupa berlangganan untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, para pendengar yang terkasih.